144 triliun yang ditagihkan BI kepada pemerintah, itu akhirnya angka itu yang akhirnya disetujui oleh pemerintah, itu yang digunakan akhirnya. Terpaksa saya tanda tangan. Tahu nggak kenapa saya terpaksa? Karena kalau tidak saya tanda tangan itu, Bank Indonesia bangkrut. Kalau Bank Indonesia bangkrut, Republik Indonesia bangkrut. Jadi BI menagih kepada pemerintah minta penggantian atas BLBI, pemerintah membayarnya dengan surat utang. Surat utang diserahkan, tagihan yang ada di BI kepada bank-bank itu diserahkan kepada BI.